Halo sahabat YouTube, kali ini saya review tip mobil murah ya, tip mobil USB MP3 namanya. Tip ini tidak menggunakan CD ya, tidak menggunakan DVD, speknya menggunakan USB, input untuk HP, memory card, radio juga ada, ini radio ya, ini output untuk subwoofer. Ini kabel-kabel outputnya, ini output speaker, output speaker, ini tegangannya. Ini karena sebelumnya udah saya sambung, sekalian kita tes. Oke, kita lanjut dengan tes suaranya. Oke, saya hidupin adaptor dulu ya. Kita pencet power. Ini powernya ya. Yang pertama kali hidup radio, kita coba masukin antena ya. Masukin antena. Kita tune, cari gelombang sendiri. Ini suara radio ya. Kita besarin dulu bassnya sedikit, treble. Ini radio. Oke, kita lanjut yang ke mode berikutnya. Aux ya, aux itu input untuk HP ya. Ini choke-nya, kita masukin choke 3,5 mili ya. Nah, ini kebetulan udah bunyi ya. Ini suaranya musik dari HP ya. Nah, kita ambil ini contoh. Ini aux input untuk HP. Oke. Udah ya. Kalau dari segi suara lumayan juga ya suaranya, kencang. Nggak kalah kayaknya sama yang tip-tip pakai DVD itu ya. Oke, kita lanjut sekarang menggunakan mode USB ya. Kita pasang USB. Oke, kita pasang USB. Kita cari mode. Nah, USB flash disk. Oke, kita dengerin suaranya. Suara sih nggak kalah ya. Oke, itu tadi review tip USB MP3 ya. Oke, teman-teman semua, terima kasih banyak. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me.